Resmi FIFA merilis jadwal dan stadion Piala Dunia U20 Indonesia tahun 2023 mendatang. The next men's or boys World Cup for under 20 will be played in 2021 in Indonesia. Gelaran Piala Dunia U20 akan dilaksanakan tahun 2023. FIFA telah mengeluarkan tanggal resmi pagelaran olahraga dunia tersebut. Dalam artikel ini akan diberikan informasi tanggal dan venue yang akan dipakai dalam gelaran Piala Dunia U20. Indonesia sebagai tuan rumah telah mempersiapkan stadion-stadion yang akan dipilih oleh FIFA dalam pelaksanaan Piala Dunia U20. Indonesia sendiri sebagai tuan rumah sudah dipastikan lolos terlebih dahulu untuk Piala Dunia U20. Sebelumnya Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Piala AFF U19 pada awal bulan Juli tahun 2022 ini. Dilansir dari Instagram @timnabindonesiainfo, gelaran Piala Dunia U20 akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei tahun 2023. Indonesia sendiri pada tahun 2023 memiliki jadwal padat mulai dari SEA Games, Piala Dunia U20 dan Piala Asia. Selain itu, sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia juga dilanda dilema dengan lolosnya Israel. Israel dipastikan lolos dan akan datang di Indonesia pada gelaran Piala Dunia U20 tersebut setelah menjadi runner-up grup. Namun sudah dipastikan dari Ketua PSSI dan Kemenpora, Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik dan menerima setiap tim yang lolos Piala Dunia U20. Jika seperti ini, akankah supporter Indonesia akan memberikan koreo yang terlalu mencolok dalam pertandingan Israel nanti? Jika supporter Indonesia berlebihan memberikan koreo untuk timnas Israel U20, kemungkinan akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Di sisi lain, supporter Indonesia juga tidak akan melupakan perjuangan Palestina dalam mempertahankan bangsanya dari serangan yang terus dilakukan oleh Israel. Patut kita tunggu bagaimana supporter Indonesia menjamu Israel nanti pada Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Untuk sementara negara yang telah dipastikan lolos ke Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 yaitu Indonesia sendiri sebagai tuan rumah, Italia, Prancis, Inggris dan Israel. Negara selanjutnya menunggu hasil dari benua Amerika, Afrika, dan Asia siapa sajakah yang berhasil lolos ke Piala Dunia U20. FIFA sendiri telah mengeluarkan tanggal resmi dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 di Indonesia. Dalam kalender FIFA, pagelaran Piala Dunia U20 akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Sedangkan untuk venue yang telah dipilih FIFA dalam gelaran Piala Dunia U20 Indonesia ada 6 stadion utama. Stadion tersebut yaitu Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Jakabaring, Stadion Sijalak Harupat, Manahan, dan Kapten Iwayan Dipta. Gelora Bung Karno Jakarta sendiri mampu menampung 77.000 penonton. Gelora Bung Tomo, Surabaya mampu menampung 45.000 penonton. Jakabaring, Palembang mampu menampung 35.000 penonton. Stadion Sijalak Harupat, Bandung mampu menampung 30.000 penonton. Manahan, Solo mampu menampung 20.000 penonton. Kapten Iwayan Dipta, Bali mampu menampung 20.000 penonton. Itulah tanggal resmi gelaran Piala Dunia U20 dan stadion yang akan digunakan dalam gelaran tersebut. Nah, itulah tadi sekilas info Piala Dunia U20. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, loncengnya untuk mendapatkan info selanjutnya. Terima kasih.